meraih hasil membanggakan di laga perdana ASEAN Beach Handball 2023. Bermain di Nusa Dua Bali, timnas handball berhasil menang tipis 2-1 atas China dan berpeluang besar untuk meraih kemenangan yang lebih baik. Timnas bola tangan putra Indonesia sukses kalahkan timnas China lewat skor 2-1 pada pertandingan perdana ASEAN Beach Handball yang digelar di Nusa Dua Bali. Timnas Indonesia di games pertama unggul 24-20, namun timnas China berbalik unggul di games kedua 17-20. Pada games penentu, timnas handball Indonesia kembali rebut kemenangan 7-6. Hasil ini disambut gembira oleh Ketum PB APTI Zulfi Darzaidar Muhtar dan Ketua NOC Raja Sabta Oktohari yang turut menyaksikan perjuangan timnas handball Indonesia. Atas kemenangan perdana ini membuat optimis handball Indonesia berpeluang besar berprestasi. ASEAN Beach Handball Championship 2023 berlangsung mulai hari ini hingga 19 Maret 2023 yang diikuti 11 negara ASEAN. Tim Liputan Sport Today.